Enak goreng tempe. Kalau ini apa kendalanya apa nih? Harus sabar gitu ya. Emang harus digoreng-goreng bolak-balik gitu ya. Jadi guys, ini harus bolak-balik guys. Gak boleh ini kayak bikin dodol guys. Kenapa nggak jual tahu Pontianak? Belum ada ya. Tempe Pontianak tuh nggak ada ya. Dia Pontianak terkenal pisangnya guys ya. Hebat pula nih Pontianak terkenal goreng pisang. Jadi guys harus kita coba nih guys. Karena ini udah 9 menit nih guys. Oh udah dikasih kerjasama menarik sekali. Oh belum? Dia bener-bener. Jadi emang bedanya sama yang lain tuh emang pisangnya mateng, harus mateng terus ya kata Pak Bum ya. Mantep loh. Kampung yang ngitungin itu yang ngitungin pisang ya berapa sisir gitu ya. Mantap. Udah berapa tahun itu ya? 20 tahun ya goreng pisang ya. Udah berapa pohon pisang ditebang ya. Tapi kan ditanam lagi sama orang ya gak? Pohon pisang ditebang ditanam lagi sama orang karena dibeli kan mengalir berputar ya gak? Oh itu dikasih itu spesialisasinya ya modelnya. Oh di sampingnya guys itu rambutnya. Panasnya minta ampun ini pasti nih. Berapa jam panas itu? Kacau. Ini panasnya berapa lama ini? Jadi dia kok tahu sih? Kan nggak disuruh. Hah? Udah ngeliat langsung. Nggak tahu kan. Mantap sudah guys. Jadi kita nggak nyobain, ternyata nunggu goreng Pontianak lumayan juga nih. Wih, mantap. Oh, harus sampai kuning banget ya. Oh, itu kalau itu nggak? Itu nggak sampai kuning kalau itu? Belum matang, Bro. Oh, belum matang itu? Ternyata, guys, matangnya mantap sekali kali nih. Ramai sini mas ya, paling ramai ya. Lebon gak pak? Iya lebon. Kira-kira kena angin juga nggak apa-apa ini. Enggak. Pisang goreng. Mantap guys. Tunggu guys, gimana ini? Lama banget ya ini. Jadi gorengnya bener-bener ya. Bener-bener gorengnya ya. Wafung sampai matang total. Her, matangin Her. Oh. Biasanya terpaksa makannya nanti ditunda nih guys. Karena terlalu panas sih.
Dinginnya berapa lama sih? Mas, mas, panas mas? Iya. Udah terkenal ini kan. Satu-satu. Orang udah pernah ngantar sampai ke Kemang, Bang. Kemang ya? Kayak ini sih ya. Iya. Berapa lama dinginnya nih? Ya, ini bentar lagi. Bentar lagi. Panas banget ini. Masih panas ya. Mau dibuka? Iya, dibuka dong. Mana ya? Kelihatan. Ini saya rasa mah bisa bakal micet ini. Oh, emang kelihatan ada ya wijennya. Ini ya, mau kebaca. Ini orang sakti yang bisa makan ya. Kalau lagi kayak gini, panasnya gini gak bisa dimakan ya. Enak banget. Jadi terpaksa guys, kita tunggu guys. Sampai ke Kemang aja, nganter Pak ya. Bapaknya boleh sorot? Boleh sorot, Mas Gen itu bapaknya boleh. Oh, gak bisa. Salah, lagi dapet. Oh, lagi dapet. Ya, makasih ya. Iya, Bang Eba. Iya, Bang Eba. Ya mah ini yang di kampung yang ngeliat nih. Nyampe bang ya. Udah nyampe, tertahu dia mah udah kerja di apa di dalam Pontianak. Oh ini matang ya. Jadi emas bener ya, harus kayak emas ya bener. Kayak emas bener aja. Gak bisa kayak emas muda nggak laku ya. Berapa lama nih kira-kira nih? Kita ini kayaknya nih panasnya lama ini kayaknya. Lama itu. Oke bang. Ini harus saya bawa dulu ya. Ya. Makasih mas ya. Semoga ya, laris ya. Terima kasih. Kok kamu siapa ya? Kamu siapa? Itu kapoknya. Ini bawa dulu. Kita bawa. Kemana? Guys kita ini di dalam suter nih. Nah. Mantap, kita makan sini, tapi ini tunggu dingin nih. Kita makan rame-rame ya, saya taruh sini ya. Jangan taruh mobil ini, marah ntar, lecet. Tapi ini masih panas ini. Nggak bisa dimakan ini. Bener nggak? Baru diangkat. Baru diangkat, berapa lama kira dingin ini? Kalau mau cepat, kasih sinar Garut ya. Mantanya nyamanya apa, Pak? Mantanya? Itu kan ada di amplopnya tadi ada? Oh, ada. Ada, Mat Kiding namanya. Ntar, gue... Guys, makasih makasih. Subscribe. Oh, subscribe. Jadi guys, kita amatin dulu sekarang. Karena nih apa kita harus nunggu dingin, guys.